Bapak Ibu, sekarang sudah mulai terasa suasana kemarau sekarang ini. Dan beberapa daerah mulai kekeringan. Dikhawatirkan laporan BMKG ada potensi El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Kita mesti siaga. Dari Dinsos siaga yang ngurusin infrastruktur air siaga. Untuk apa? Agar seandainya situasi itu betul-betul terjadi, kita siap. Saya berkeliling beberapa minggu ini ke beberapa tempat di daerah. Dan sudah mulai banyak yang menyampaikan, Pak, kurang air. Sumber airnya tempundi. Ini yang kemudian kita coba carikan solusi agar pada saat kemarau mereka akan bisa mendapatkan air sebagai kebutuhan dasar. Ini semua kita lakukan agar kita bisa menyiapkan diri dengan baik pada situasi apapun. Usaha-usaha yang luar biasa tidak akan afdol dan tidak akan sempurna tanpa doa. Manusia berusaha, Allah menentukan. Sehingga Alhamdulillah Jawa Tengah semua bisa berjalan dengan baik.